hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Rusak sudah ini negara. Iya, Bu. Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Rusak negara kita. Kalau hukum Indonesia takut dengan kata-kata Zuriyah Rasul. Kalau hukum Indonesia takut dengan kata-kata cucu Nabi. Negara ini akan berada pada posisi sekarang. Negara ini negara hukum, bukan negara cucu Nabi. Negara ini negara hukum, bukan negara Zuriyah Rasul. Negara ini negara semua agama, bukan negara satu agama. Jadi cucu Nabi, Zuriyah Rasul, Habib, Ustaz, Kiai, Ajengan, Habaib. Gak usah didagangin. Gak usah diomongin. Mentang-mentang Ustaz pengen kebal hukum. Mentang-mentang Kiai pengen kebal hukum. Mentang-mentang Habib pengen kebal hukum. Mentang-mentang cucu Nabi pengen kebal hukum, pengen ada keringanan hukum. Ini enggak beres, Mas Bro. Ini enggak beres. Hukum Indonesia tidak boleh takut. Negara ini negara hukum. Kalau Ustaz melakukan kriminal, hukum. Kalau Kiai melakukan kriminal, hukum. Kalau Habib melakukan kriminal, hukum. Kalau ada cucu Nabi, Zuriyah Rasul melakukan kriminal, hukum. Negara ini negara hukum. Kalian, jaksa, hakim, aparat hukum sudah disumpah untuk mengabdi kepada hukum. Jangan coba-coba. Jaksa jadi pengkhianat negara. Jangan coba-coba. Hakim jadi pengkhianat negara. Jangan coba-coba. Rakyat, jaksa menginjak-injak hati nurani rakyat. Jangan coba-coba. Hakim menginjak-injak hati nurani rakyat. Rakyat enggak diam, Bro. Rakyat enggak diam, rakyat memantau. Rakyat ini sudah berkorban nyawa, berkorban harta, berkorban kuota. Bertempur di medsos siang dan malam. Mau berangkat kerja bertempur di medsos dulu. Ada di pekerjaan waktu istirahat bertempur di medsos dulu. Pulang kerja bertempur di medsos dulu. Untuk siapa ini semua? Untuk bela negara. Kita ini negara agama, bukan negara satu agama. Kita ini negara hukum, bukan negara yang takut kepada orang-orang yang suka melanggar hukum. Jadi hati-hati. Jangan sampai Habib Bahar ngomong, saya ini Zuriyah Rasul yang ke. Habib Rizik ngomong, saya ini Zuriyah Rasul yang ke. Cucu Nabi yang ke. Lalu mendapatkan keringanan hukuman. Kalian bertindak tidak adil. Maka saksikanlah. Orang yang baik akan Allah balas dengan kebaikan. Orang yang jahat Allah akan hancurkan. Entah itu di dunia maupun di akhirat. Maliki yaumiddin. Nanti yang akan menjadi hakim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakim-hakim yang tidak mengerjakan kehakiman dengan baik, rakyat Indonesia akan menyeret ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaksa-jaksa yang tidak melaksanakan tugas kejaksaan dengan baik akan diseret oleh rakyat Indonesia ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menuntut sumpah mereka, menuntut janji mereka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.